Dengan mempertimbangkan praktik pungutan liar telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, pemerintah daerah Kabupaten Pati memandang perlu adanya upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera. Dalam upaya pemberantasan pungutan liar tersebut, pemerintah memandang perlu dibentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Atas dasar pertimbangan tersebut, Presiden pada 20 Oktober 2016 telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang selanjutnya disebut Satgas Saber Pungli. Menurut Perpres tersebut, Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana. Dalam melaksanakan tugasnya, Satgas Saber Pungli menyelenggarakan fungsinya sebagai intelijen, pencegah, penindakan, dan justisi. Saber Pungli mempunyai wewenang antara lain mulai dari membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar, hingga melakukan evaluasi pemberantasan pungutan liar. Sementara, kelompok kerja maupun keanggotaan Satuan Tugas Saber Pungli terdiri dari unsur-unsur kementerian ataupun lembaga. Peraturan Presiden tentang Satgas Saber Pungli juga menegaskan bahwa kementerian maupun kelembagaan dan pemerintah daerah melaksanakan pungutan liar di lingkungan kerja masing-masing. Bukan hanya itu saja, Perpres tersebut juga menjabarkan terkait pembentukan unit pemberantasan pungutan liar pada satuan pengawasan internal atau unit kerja lain di lingkungan kerja masing-masing. Semua yang telah dipaparkan Perpres Nomor 87 Tahun 2016 perlahan mulai dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Pati. Mulai dari pembentukan Satgas Saber Pungli yang dikomando oleh Kabak Ops Polres Pati
hingga konsolidasi penuntasan berantas pungli di daerah Kabupaten Pati dengan mensosialisasikan saber pungli. Saat sosialisasi, sempat terjadi ketegangan bergejolak di saat membahas sanggahan rumusan ranah pidana terkait penindakan oknum pungutan liar di Kabupaten Pati. Ancamannya maksimal 1 tahun, bilang saya. Itu adalah yang dari ditinjau dari buku Kitab Undang-Undang Hukum Tindak Pidana Bidung KUHP. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Akan tetapi kalau kita dibawa, akan dibawa ke ranah pidana khusus, itu ada pasal 11 sampai berapa itu. Yang ancamannya adalah minimal 1 tahun, yang maksimal adalah 5 tahun. Akan tetapi kembali lagi, di dalam pasal yang pasal KUHP, pasal 2 itu, apabila ada 2 payung hukum, yang diambil, yang diterapkan yang mana? Dari Pak Ketua, yaitu Pak Kapten Opin, nanti untuk diterapkan kepada tersangkanya itu diterapkan untuk apakah menggunakan undang-undang tindak pidana korupsi atau menggunakan KUHP. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mohon seandainya nanti dilakukannya kegiatan saber pungli actionnya, tolong gunakan kebijaksanaan yang ahli. Kusnin, Kepala Kejaksaan Negeri Pati, mengutarakan bahwasanya perlu ada kajian terlebih dahulu terkait payung hukum sebelum penindakan tersangka pungli, sebab penindakan sudah berkaitan dengan ranah pidana. Untuk itu, kedepannya pemerintah daerah Kabupaten Pati akan mengedepankan koordinasi yang baik oleh semua pihak yang terlibat, utamanya masyarakat pada saat sosialisasi. Budiono, PLT Bupati Pati, mengatakan penegakan pungutan liar akan ditindaklanjuti tahap pertama sebagai upaya kinerja tegas dengan saling bekerja sama. Kegiatan pada siang hari ini merupakan satu bagian daripada penegasan program dan kerja nyata Bapak Presiden Joko Widodo, yang mana dengan Perpres 87 tahun 2016 ini dibentuklah Satuan Pemberantasan Pungli, di mana hal ini harus ditindaklanjuti pada bulan Oktober selesai, November selesai, dan Desember, Januari tahap pertama. Selanjutnya tahap kedua sampai April, setelah itu evaluasi. Ini memang satu kerja yang tegas, sehingga kami selaku pemerintah daerah tentunya menyambut baik dengan progres ini, karena bagaimanapun juga terkait dengan Perpres Pungli ini harus kita sosialisasikan tentunya dengan semua lembaga, semua instansi, sehingga semuanya ini akan menjadi satu padu kesepahaman, bukan hanya di Pemda, bukan hanya di kepolisian, bukan hanya di Kemenag, namun semuanya kita padukan, karena semuanya ini merupakan satu bagian dari pelayanan real di masyarakat. Oksanur Ajay, Simang 5 TV melaporkan.